Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Redmi telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Redmi 8A. Ia dilengkapi dengan skrin 6.22 inci HD+, dijana chip Snapdragon 439, pilihan memori sehingga 3GB RAM, storan 32GB serta bateri sebesar 5000 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 12MP dan kamera swafoto 8MP. Buat masa ini, peranti ini hanya ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Selain itu, Redmi turut memperlihatkan siri peranti terbaru Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro hadir dengan skrin 6.53 inci, dijana chip MediaTek Helio G90T, memori 8GB RAM, storan 128GB serta bateri bersaiz 4500 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan 4 kamera belakang gabungan 64, 8, 2 dan 2MP dan kamera swafoto 20MP. Redmi Note 8 pula hadir dengan skrin 6.53 inci, dikuasakan chip Snapdragon 665, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2MP, kamera swafoto 20MP serta bateri 4000 mAh. Kedua-dua peranti dijangka akan diperkenalkan pada awal Oktober ini. Seterusnya, Alibaba kini memperkenalkan chip Ali NPU yang dinamakan Hangguang 800 NPU. Ia dibangunkan bertujuan untuk kecerdasan buatan untuk menambah baik perkomputeran awan. Melaluinya, ia mengambil masa lebih pantas selain menggunakan kuasa elektrik lebih rendah berbanding chip biasa lain. Buat masa ini, chip ini digunakan oleh Alibaba sahaja dan akan ditawarkan untuk perkhidmatan Alibaba yang lain. Apple hadir dengan kemas kini stabil pertama untuk iPad iaitu iPadOS 13.1. Ia menyokong paparan mod gelap, fungsi multi tugasan yang lebih efisien dan banyak lagi. Peranti yang menerima kemas kini terbaru adalah bermula 10.2 inci iPad generasi ke-7 sehingga 12.9 inci iPad Pro. Adobe Fresco telah diterbitkan dan sedia dimuat turun untuk semua pengguna iPad. Aplikasi ini ditawarkan secara percuma untuk semua manakala untuk pengguna Creative Cloud akan menerima sokongan mengakses lebih banyak ciri menarik melaluinya. Bagi yang berminat, aplikasi ini boleh dilanggan mulai hari ini selain menikmati tempoh 6 bulan percuma sekiranya membeli sebelum 31 Disember 2019 ini. Akhir sekali, Touch & Go hadir dengan fungsi pembayaran parkir pembandaran menerusi aplikasi dompet digital mereka. Buat masa ini, ia boleh digunakan untuk membayar parkir di BKL, di Kuala Lumpur dan bakal diperluaskan ke beberapa kawasan lain termasuk di MPSJ, Perbadanan Putrajaya, Majlis Daerah Kuala Langat dan lain-lain. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.